Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai yang aku janjikan di video sebelumnya beberapa waktu lalu, aku next bakalan review si Braille Teeth Whitening Pen, karena yang sebelumnya kan powder, ini yang pennya. Nah, jadi karena kemarin sudah tahu hasilnya penggunaan selama 7 hari, updatean 7 hari menggunakan versi powdernya, sekini aku lanjutkan versi pennya. Nah ya, nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung buka saja ya. Lebih penting nggak sih? Sebentar, susah. Sabar. Kesabaran anaknya. Tolong untuk Braille ya. Bisa nggak plastiknya yang dikowak-kowakin aja gitu yang lebih gampang. Ini susah banget. Oke. Tada. Kambing suaranya. Tada. Suaranya tiba-tiba hilang. Nah, ini Teeth Whitening Pen. Aku langsung bacain aja komposisinya ada. Kayaknya aku gak bisa baca deh. Tulisan apa ini, coy? Tulisannya tuh susah banget cara baca. Glitcher. Aku taruh aja di links description box aja nanti ya. Cara pakainya aja ya. Klik pena sampai setetes serum muncul di ujung kuas. Oke, mungkin ya kayak kuas warna kecil gitu. Gak tau juga sih, soalnya aku gak pernah warnain sih, belum pernah pakai whitening teeth yang pen gitu. Terus yang kedua, gunakan selapis serum pemutih ke setiap permukaan gigi, lalu tutup mulut selama 20 menit. Nah loh, kayaknya aku bakal yang kayak tetap apa sih, kalau tetap dilebarin aja gitu, tetap gini selama 20 menit. Ternyata boleh mingkem. Cuma kalau mingkem nanti serumnya itu bakal ketelan, bahaya lah ya. I don't know. Mudah-mudahan sih aman ya, pastinya aman mudah-mudahan. Oke, yang ketiga, untuk hasil terbaik, ulangi 2 kali setiap hari selama 7 hari. Kebutuhan untuk touch up minggu. Oke, 2 hari ya, mungkin rutinitasnya kayak sikat gigi pada umumnya, kayak di pagi hari dan di malam hari. Cuman ya, aku nggak tahu sih bisa rajin atau nggak pakai ini, soalnya harus nunggu 20 menit terus baru dibilas. Dan aku juga nggak tahu ya guys, ini sebelum pakai, kondisi gigi itu harus udah digosok gigi dulu atau belum. Nah, ini gigi aku kan masih ya belum gosok gigi, jadi ya nggak tahu, soalnya di sini juga nggak ada instruksi gigi harus digosok dulu atau enggak. Jadi kita langsung pakai aja kali ya guys. Terus ada peringatan juga kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu yang perih atau sensitivitas, hentikan, kita langsung konsultasi ke dokter gigi. Kita langsung buka aja. Aku lupa ya, saking lupanya ini baru aku record videonya, lupa belinya berapa duit. Nanti aku taruh di sini harga untuk pennya doang ya, aku lupa sumpah. Aku beli di online shop resmi, di official store ya, online store. Pennya cantik sekali tapi enteng, kayak bunyi itu dalamnya kocak, bukan kocak, apa sih, kocelak ya, ini gitu. Aku suka yang ini tuh, pulpen itu glossy gitu. Ini yang bisa dipencet-pencetnya. Anyway guys, jadi kalau misalnya aku ada salah-salah penggunaan pakai, tolong dimaafkan ya, karena aku juga belum pernah pakai beginian, jadi nggak ngerti. Kayaknya dari zaman dulu juga ada kan yang teeth whitening gitu, cuman sebelum ada brand Braille itu dulu pernah ada deh. Aku juga sempet pengen beli dulu coba, cuman belum pernah kesampaian. Dan ini produk pertama kali aku pakai yaitu Braille. Nah guys, ini ada brushnya. Seperti yang aku bilang, ini brushnya tuh kayak ya fokus ya sih, coy. Fokus nggak? Kelihatan nggak? Nah brushnya nih, dia nggak fokus, coy. Nah ini brushnya tuh kecil banget, kayak warna lukisan ya. Warna lukisan sih kayak kuas warnai gitu. Oke, make sure ya aku membaca sambil baca. Ternyata di dalamnya cuma ada pennya doang, nggak ada kertasnya, instruksinya lagi. Cuma dapat pennya doang. Oke, boleh lagi ya. Klik pena sampai setetes serum muncul di ujung kuas.
Kedengeran ya, aku pencet satu kali. Mana coy? Katanya bakal keluar di... Tapi kuasnya masih dalam kondisi kering. Kita agi, wangi. Tetap sama. Ini ada jelly-nya, ada, maksudnya sorry, ada jelly-nya gak sih? Atau emang langsung aja, tapi kayak aneh aja kalau misalnya gak ada jelly. Kok macet? Nah. Masa langsung dipakai sih? Ini masih dalam kondisi kering. Aku udah pencet berkali-kali gak keluar. Ditekan kali ya. Durasi sebentar. Oke okay guys, ternyata mungkin otak aku lagi kurang fokus. Klik pena sampai setetes serum muncul di ujung. Jadi cukup satu klik aja ya, sampai si serumnya muncul. Maka tersen kok kayaknya keluar-keluar, masih dalam kondisi kering. Oke okay. Maaf ya kalau misalnya durasinya lama, jadi buat kalian skip aja kalau misalnya mau nonton. 1, 2, 3. Kita dimin. Yang blow on, mana sih kameranya? Ditekan kali ya? Ini ada isinya gak sih? Ayo, aku menunggu kamu keluar. Klik pena sama setetes serum muncul di ujung. Penggunaan pertama mungkin membutuhkan hingga 20 klik untuk coy. Pantesan. Penggunaan pertama mungkin membutuhkan hingga 20 klik. Jadi sampai 20 klik tuh 2 3 4. Brelly ngerjain gue nih kayaknya. Aduh, oke, okay. Enggak apa-apa kita. Daripada masa udah beli mahal-mahal terus enggak berguna gitu loh. Enggak ada atau tapi ini enggak tahu sih ada atau isinya. Oke, okay, kita hitung 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu aku udah klik, udah klik, udah di, ya, tekan ya, kayak kita tekan. Udah kencang banget. Tekan gitu loh, tapi... Nah, baru keluar serumnya coy. Kalau di kamera kelihatan gak ya? Sorry, gimana sih, ribet banget ya? Ya, gak fokus ya, maaf ya, kameranya jelek. Jadi, di dalam ini, warna putih yang kayak bentukan corong gitu, corong sebelum ke si brush, ternyata dia ada serumnya tuh, ting-ting-ting tuh, serumnya ngumpul di sini. Pertama dia pencet-pencetin dulu lama, terus baru dia ngumpul di sini. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, udah ada, ya, gak bisa fokus. Belum aku setting kameranya, ini udah ada serumnya udah muncul di ujung brush. Sekarang aku mau langsung aplikasiin aja, diolesin ke gigi. Gunakan terapi serum. Nah, ini tuh sambil ditekan gak ya? Oke okay guys, kalau misalnya kalian jijik, kalian skip aja.
Jujur nih ya, ini kelihatan di kamera agak kuning-kuning ya, mungkin karena aku pakai tripod yang mode agak warna warm gitu kan, jadi kelihatan agak kuning gitu. Ini jujur, ini tuh putih, langsung, bukan langsung putih banget gitu kan, enggak, agak ngeri kalau saya tiba-tiba putih. Tapi ini putihnya tuh kayak, mungkin dari yang aku pakai versi powder ini tuh kan udah meningkat kurang lebih 2%, buat aku udah 2%. Terus pakai ini tuh semakin putih gitu lah, makin putih, mungkin ya naik. Ah, nama 1% boleh lah kalau bisa rutin ya. Soalnya ini jujur ini lebih cerah banget, cuman kayaknya lebih cepat, cuman kayaknya cuman yang lebih cerah tuh cuman yang bagian gigi atas aja. Soalnya tadi di bawah tuh aku kayak bingung pakainya kan. Kayaknya aku nggak bakalan update lagi penggunaan ini sampai 7 hari ke depan. Why? Masih. Pastinya aku ada alasan kenapa tidak mau update sampai 1 minggu ke depan. Karena yang pertama, satu, aku nggak suka cara pakainya itu loh, kayak gila. Awal-awal kan aku sempat kayak sesuatu yang aneh gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada bau obat gimana, cuman kerasa dingin aja, kayak kerasa dingin min gitu, mentol gitu, nggak ada bau apa-apa kok, jujur kan. Terus yang kedua, harus mingkem selama 20 menit. Kayak sebenarnya 20 menit kan kayaknya bentar ya kalau misalnya ditinggal sampai main handphone. Cuman kan kalau misalnya lu mingkem lama-lama kayak nggak buka mulut kan kayak ludah tuh kayak ngumpul gitu kan, sampai tadi bibirku udah sering banget ya kalau misalnya mau jorok atau enggak, jatuh jijik gitu kan. Tadi ludah aku tuh di dalam udah bener-bener penuh, terus ditambah lagi ada serum yang giginya itu tuh kan kayak jadi makin berbunyi gitu, kayak enak kayak. Aduh, kayak itu 20 menit berasa 1 jam, kayak bener-bener nyiksa banget. Aku sih gak saranin ya, kalau misalnya kalian orang yang gampang yang kayak mual gitu, jangan deh. Aku juga sempet kayak keluarin mata tuh, saking pengen cepet-cepet bilas tuh kayak mual banget. Terus, apa ya, packagingnya juga nih, packagingnya sih gak masalah ya, cuman ya untuk cetak-cetak-cetak-cetaknya itu lama banget keluarnya. Gak ngerti sih. Aduh, untuk hasil sih cepet banget ini putih. Cuman ya walaupun gak langsung putih susu yang kayak di iklannya, enggak. Cuman ini emang bener putih kok. Gak ada wangi apa-apa. Intinya ini aku cuma make sure aja. Emang bener-bener gak ada wangi apa-apa sih. Cuman ya kerasa dingin aja. Kerasa dingin sama ya lu mau ngapain 20 menit lu mingkem gitu kan. Jadi kayak kan kalau misalnya aku bakal update sampai 7 hari ke depan pakai ini terus rutin tiap hari, kayaknya aku nggak sanggup sih. Duh, kayaknya better kalau saya mau punya rezeki mending ke dokter gigi ya, bleaching sama dokter aja gitu yang emang punya alat. Ada kan alat yang buat kayak narok apa sih, kayak transparan gitu kan buat gigi kita, jadi kita mangap juga nggak pegel gitu kan. Ini padahal mingkem loh, cuman kita nahan ludah buat keluar itu udah gitu aus, terus ngeri ketelan juga gitu kan. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau serum ini ketelan itu tak aman atau enggak, soalnya aku tadi ngerasa kayak manis nggak aku telan ya, aku cuman kayak gigi aku tuh aku giniin ya. Kayak manis gitu, kayak manis dingin-dingin gitu sih. Cuman kalau bisa jangan ditelan ya, kalian langsung dibilas. Ini juga aku bilasnya cuma pakai air keran biasa, nggak ada. Tadi juga aku pakai nggak sikat gigi dulu, terus udah nggak tahu sikat gigi dulu, so pakai sikat gigi atau nggak dulu. Apakah mana dulu ini? Aku nggak tahu ya, nanti pas bilas itu disikat gigi dulu atau nggak bagaimana, soalnya di instruksinya juga nggak ada gitu guys. Aku cuma ngikutin yang apa di instruksi di kardusnya aja gitu guys. Apalagi ya buat kalian yang emang buat kalian yang emang mau coba silahkan dibeli. Tapi kalau misalnya kalian punya rezeki banyak atau masih di bawah 500.000 mungkin ya, nggak tahu sih, aku nggak tahu juga sih untuk biaya beli gigi di dokter gitu berapa gitu. Kalau bisa ditabung aja dulu ya guys, mending mahal sekalian tapi kalian kayak enjoy gitu selama praktek gitu, nggak harus kayak muntah gitu sampai
20 menit itu tuh kayak tersiksa gitu loh guys. Aku tidak menjelek-jelekan ini produk yang guys di video ini. Aku tuh benar-benar review jujur apa yang aku rasa itu yang aku kasih tahu ke kalian ya guys. Jadi ya itu balik lagi ke diri kalian, kalau misalnya emang kalian mau beli sih sok silakan, ngikut-ngikutin tren sama kayak aku juga ngikutin tren ini beli terus itu aku review gitu kan. Cuman ya untuk aku pribadi ya cukup satu kali ini aja kali, mau itu nanti ada brand, walaupun nanti mungkin ada teeth whitening yang lebih cepat gitu hasilnya. Cuman kalau misalnya bentukannya kayak gini kayaknya enggak lah, cukup ini aja. Oke guys, aku rasa cukup untuk video kali ini. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Pastinya juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. See you di next video. Bye bye.